Kuala Lumpur berjaya menempah tiket ke separuh akhir. Piala Emas Raja-Raja menyingkirkan Negeri 931 pada perlawanan Suku Ahli yang berlangsung di Arena Universiti Melaya petang tadi. Kuala Lumpur tidak menunggu lama untuk mencetak gol melalui Muhammad Ruzaini pada minit ke-13 untuk mendahului 1-0. Muhammad Ruzaini turut menambah jaringan kedua buat Kuala Lumpur sejurus sebelum tamat babak pertama. Negeri Sembilan enggan mengalah, mendapatkan jura minit ke-55. Babak kedua menerusi pemainnya, Muhammad Farhan sekaligus menjadikan kedudukan 2-1. Bagaimanapun pada minit ke-75, Muhammad Hafifi tidak mensia-siakan peluang keemasan di hadapan pintu gol Negeri Sembilan untuk menjadikan gol ketiga Kuala Lumpur. Muhammad Ruzaini bagaimanapun gagal menambah jaringan selepas sepakan percumanya tersasar pada minit ke-83 sekaligus menamatkan permainan dengan Kuala Lumpur 3 Negeri 9-1.